Assalamualaikum, saya Dr. Say. Hari ini dalam Dr. Say React, saya akan menjawab persoalan-persoalan korang mengenai kanser ovari. Tapi sebelum kita pergi kepada soalan-soalan tu, apa kata kita belajar? Sebab mungkin ada kat luar sana tak tahu, Dok, ovari tu dekat mana? Kat luar badan ke? Dalam badan ke? Dalam kantung ke? Ha, so ovari dekat sini, yang mana korang boleh nampak, dia adalah salah satu dalam organ pembiakan wanita, berfungsi menghasilkan benih dan juga menghasilkan hormon. Dan kalau korang nak tahu, kanser ovari merupakan kanser kelima tertinggi di kalangan wanita di Malaysia. Jadi jom kita pergi kepada soalan-soalan netizen ni. So soalan dia bertanya, punah harapan apabila dapat tahu saya menghidap kanser ovari. Masihkah ada harapan? Harapan untuk berumah tangga dan mempunyai anak. Ah, bijak soalan tu. So, menjawab pada soalan ni, ia semua bergantung kepada peringkat kanser itu. Sekiranya kanser itu ditemui pada peringkat yang lebih awal, sebenarnya boleh je kita nak rawat. Kita buang yang mana ovari yang mempunyai kanser tu dan kita selamatkan rahim dan juga ovari yang tak kena kanser tu. Bergantung pada peringkat. Sekiranya ditemui pada peringkat yang lebih lambat, peringkat 3 atau peringkat 4, selalunya kita akan buang ke semua ovari dan semua rahim. Semestinya tipis ataupun tak mungkinlah seseorang wanita itu dapat melahirkan anak. Jadi itulah yang penting sebenarnya. Sebab itulah kanser ovari ini dikatakan sebagai pembunuh dalam diam. Sebab dia adalah organ yang sangat dalam di dalam pelvis dan susah kita nak buat saringan. Jadi sangat-sangat pentinglah untuk kita ketahui sekiranya kita ada keturunan yang memang ada kanser ovari ataupun keturunan yang ada kanser payudara, buatlah saringan ni secepat mungkin. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Nasihat doktor pada mereka yang sedang mengalami atau bagaimana untuk jadi kuat untuk membantu dan sokong orang yang tersayang sedang bertarung dengan kanser ovari. Okey, ini saya cerita daripada pengalaman saya sendiri. Tak adalah saya ada kanser ovari tu. Cumanya kita fikir macam inilah. Semua yang berlaku dekat dunia ni, semua yang berlaku kepada seseorang ni ada hikmah. Jadi apa yang pernah berlaku pada saya, saya pernah mencuba untuk mendapatkan zuriat selama 4 tahun setengah. Lepas tu tak dapat. Lepas tu saya fikir, kenapa susah sangat nak dapat ni? Lepas tu bila saya fikir balik, mungkin ada hikmah. Dan saya found out that hikmahnya masa tu saya dan isteri memang tak bersedia. Masa tu tengah sibuk jadi doktor latihan, sedang bekerja. Itu salah satu. Lepas tu, baru-baru ni, tahun ni, kami keguguran anak kedua kami yang masa tu dah 12 minggu. Lepas tu, saya pun memang sedih, down. Tapi bila fikir balik, apa hikmah dia? Apa yang saya jumpa hikmah dia adalah mungkin Allah nak tunjuk kat saya, saya perlu meluangkan masa yang lebih untuk anak pertama saya. Baru-baru ni pun saya baru dapat tahu yang anak saya ada communication delay. Inilah hikmah dia. So, kita kena fikir positif lah. Mungkin apa yang berlaku kepada anda yang mungkin sedang kena kanser ovari ni, ada hikmah dia. Kalau boleh, ambil masa fikir kenapa aku kena benda ni dan tukar dia jadi sesuatu yang lebih positif. Di samping tu juga, betul juga daripada orang-orang di sekeliling, kenalah memahami, ya, kenalah bersifat empathy sikit. Tengok dia ni kena kanser ovari, nampak dia punya selera berkurangan tu semua. Kalau boleh, surroundkan diri anda dengan sesuatu yang lebih positif. Kita pergi kepada soalan terakhir. Adakah kanser ovari penyakit keturunan? Kepada semua jenis kanser kebanyakannya, saya tak cakap semua ya, tapi kebanyakan semua jenis kanser adalah keturunan. Dan kanser ovari juga adalah salah satu akibat keturunan. Itulah macam saya cerita awal tadi, sekiranya ada ahli keluarga anda, sama ada ibu atau kakak anda ada kanser ovari, tak semestinya 100% anda akan kena kanser ovari. Tapi sekiranya ada, ataupun ibu atau kakak atau adik-beradik ada kanser payudara, kalau boleh, buatlah ujian saringan. Ujian saringan untuk cek kanser ovari ni, kebanyakannya dilakukan melalui ambil darah. Dari ambil darah tu, kita tahu apa ketumbuhan yang mungkin ada dalam badan tu. Ha, at least buatlah setahun sekali. Kanser ovari ni dalam diam. Sedar-sedar, pum, dah stage yang peringkat yang agak lambat. Tanda-tanda dia tu tak berapa jelas. Kadang-kadang tu ada setengah tu, dia kerap kencing. Tanda-tanda dia. Ada tu dia cepat kenyang. Ada tu rasa penuh kat perut. Nampak tak? Macam tak berapa spesifik macam kanser payudara contohnya. Ataupun kanser cervix. Jadi kalau boleh, tahu, kalau tahu ada keturunan, ada kanser ovari, segeralah buat saringan tu. Okey, kita akan tengok satu klip mengenai kanser ovari. Janelle's labs show she has a teratoma. Then the lucky woman has two tumors. Ah, so dekat sini dia nak cakap ada dua ketumbuhan dalam satu manusia. So, misalnya korang tanya,
Logik ke? Sebenarnya logik je. Cuma memang sangat jarang lah. Macam bercakap tadi pun, Meredith ni ada cakap pasal teratoma. Teratoma adalah sejenis ketumbuhan yang sangat jarang ditemui. Walaupun jarang, tapi kalau ikut nasib seseorang tu boleh kena juga. Benign one that we just took out of our lung and another one where? Her scans and her ultrasound are clean. What if it's microscopic? Okay. What do we know about NMDA receptor teratomas? We know they're most commonly found on the ovaries. You want to take out her ovaries? She's 32 years old. They're always 32. And nice and undeserving. These kind of things don't happen to nasty people. Okay. Yang ni berat sikit sebab dia cakap dia nak buang ketumbuhan yang ada pada ovary seorang wanita tu yang berumur 32 tahun. Macam kita cerita tadi juga kan. Kalau kita buang ovary, macam mana seseorang wanita tu nak menghasilkan telur? Macam manalah seseorang wanita tu nak mengandung? Tapi sebenarnya dia bergantung kepada keadaan. Macam saya cerita, doktor takkan senang-senang je buang. Kita akan tengok, kita akan buat dengan ujian yang sangat mendalam. Kita akan cek darah dia betul-betul. Kalau kita akan scan dia elok-elok. Kalau kita rasa betul-betul ketumbuhan tu dah memang peringkat yang teruk. Dah merebak. Dah memang kena dekat semua bahagian. Dekat ovari, dekat rahim. Dah pergi kepada saluran limpa. Pergi kepada tulang semua. Dan memang kita akan mengutamakan yang lebih penting, iaitu nyawa. Jadi kita terpaksalah bagi tahu pesakit yang kita terpaksa buang seluruh organ pembiakan dia supaya dia dapat meneruskan kehidupannya. Sebab yang paling penting korang kena tahu, doktor ni tak ada senang-senang je nak buang. Kita akan ambil kira lah sekiranya seseorang tu tak ada anak lagi nak menimang anak. Kita ni manusia juga. Kita bayangkan kalau benda tu berjadi kat kita juga, mestilah kita nak yang terbaik untuk semua orang. Jadi kepada wanita di luar sana yang macam saya cerita tadi mempunyai risiko, ada faktor-faktor risiko tu, kalau boleh janganlah jadi denial. Janganlah ingat, oh aku tak ada kot, aku tak ada simptom-simptom. Kalau boleh, check. Itu je kita minta. Check setahun sekali. Supaya at least kalau kita dapat tangkap awal, bolehlah kita buat intervention tu awal. Jadi kepada wanita di sana, tolonglah peka dengan apa jua perubahan pada badan anda. Dan kalau ada je perubahan sikit, jumpa doktor. Sekiranya anda ingin menyaksikan soalan-soalan lain yang lebih hangat, jangan lupa saksikan Dr. Seriak pada episod-episod lain.